lumayan lah. Din, foto dia, Din. Itu agami. Senyum sambil foto apa ya? Foto senyum dong, ayo senyum. Ayo ini channel gue deh. Mohon maaf dengan bapak siapa, Pak? Bapak Awing. Bapak Awing, karyawan penjahit. Iya. Ini dalam rangka ini pembuatan apa sih, Pak? Kaos kompleksi. Kaos kompleksi ya? Iya. Keseluruhan karyawan berapa, Pak? Kurang lebih 50. 50 ya? Iya. Terus Bapak sendiri posisinya sebagai apa? Pemilik apa karyawan, Pak? Pengelola. Pengelola ya? Iya. Untuk proses pembuatan kaos ini dikirim kemana ini, Pak? Cuma Batawi ke Jakarta ya. Ke Jakarta. Jakarta ya. Dalam satu hari ini, satu tukang jahit bisa mendapatkan berapa piece atau berapa potong? 60 piece. 60 piece ya? Iya. 60 piece dalam satu piece-nya upahnya berapa, borongan apa harian ini? Borongan. Satu piece-nya berapa upahnya? 1000. 1000. Kalau dapat 60 berarti 60.000. 60.000. Itu kalau penghasilan segitu kira-kira sudah mencukupi belum untuk kebutuhan rumah tangga? Belum. Belum ya? Iya. Belum. Kenapa tidak minta upah naik misalnya ke bos gitu? Justru dari ekonomi udah apa namanya? Murah katanya. Murah ya? Jadi apa namanya? Penjualannya murah. Penjualannya murah. Apa iya, karena imbas COVID-19 ini? Bisa jadi. Oh, seperti itu ya. Iya. Tapi sebelum adanya pandemi ini, ongkos stabil nggak? Agak mendingan sih, Pak. Agak mending ya. Belum, iya. Ini aja ada penyakit. Keluhannya seperti apa? Keluhannya Pak untuk dinas terkait, apa minta bantuan, apa seperti apa gitu misalnya? Ya kalau bisa membantuan aja. Bantuan dalam bentuk? Apa aja ini mah, terutama ya duit ya, apa duit ya. Iya, artinya untuk membantu mensejahterakan ya ekonomi keluarga yang susah-susah aja. Bapak sendiri dari mana nih, Pak? Dari Cipasung. Cipasung daerah mana tuh? Desa ini. Oh, ini semuanya karyawan dari desa setempat apa dari luar daerah? Campur aja, Pak, ini mah. Ada luar kabupaten. Ada juga luar kabupaten ya. Terus harapan Bapak seperti apa ini? Karena kalau penghasilan 60.000 kata Bapak kan sangat ya, tidak mencukupi ya, ya untuk kebutuhan keluarga. Harapan Bapak seperti apa? Ya, kalau bisa mah ya dibantu aja, Pak. Dibantu aja ya? Ya, biar sukses semuanya gitu. Biar sukses, biar penghasilan Bapak mungkin ya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, ya, Pak ya. Iya. Untuk merek kaos sendiri ini disuplai ke perusahaan, ke toko-toko, apa ke organisasi atau pemerintahan, Pak? Ini langsung katanya dijualnya ke luar negeri nih, Mas. Oh, ke luar negeri.
Berarti ini harus kualitas ekspor ya? Iya. Jahitannya pun harus rapi ya, dan sebagainya ya? Iya, iya, iya. Oke. Kalau menjualnya sendiri per potong berapa? Iya, aku nggak bisa ini, mah nggak bisa jual sendiri. Jadi khusus di sono ini, mah namanya juga supplier. Oh, kalau ngirim ke sana per potong dibelinya berapa? Itu mah saya mau upah jahit aja, Pak. Oh, upah berarti jahit, jadi nggak motong, nggak apa-apa ini. Oh, semti berarti ya? Iya, semti. Okay. Jadi gimana marketingnya aja di sono ini, mah? Oh, seperti itu, artinya Bapak hanya mengelola di tempat konveksi ini ya. Dipercaya oleh Palura sebagai bos konveksi ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Awing. Bapak Awing dari Cipasung. Dari Cipasung ya, sebagai koordinator atau pengurus kegiatan konveksi ini ya. Ya, baik, terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf, selamat siang Pak Lurah. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Edi. Pak Edi, selaku Kepala Desa. Mantan Kepala Desa Sukadaya, Pak. Mantan Kepala Desa Sukadaya. Yang pada kesempatan ini, alhamdulillah Bapak memiliki usaha apa ya? Usaha konveksi, Pak. Usaha konveksi dalam bentuk produknya apa? Produknya ini apa namanya, baju wangki, Pak. Baju wangki? Kaos wangki. Atau kaos ya, mungkin kaos berkerah gitu, Pak ya? Kaos berkerah, Pak. Itu disuplai kemana sih, Pak? Sebenarnya Pak, kalau dalam negerinya itu ke Pulau Gadung, sementara karena itu dibuangnya diekspor ke luar negeri, Pak. Ke luar negeri ya? Berarti harus produksinya harus produk kualitas ekspor, Pak ya? Kualitas ekspor, Pak. Ini mungkin perlu juga untuk pengrajinnya juga harus pilihan, Pak ya? Betul, Pak, betul. Yang tenaga ahli dan istilahnya di bidangnya, sehingga punya mutu dan jangka panjang bisa diakui sama konsumen, Pak. Sejauh ini ada nggak produk Bapak yang dikomplain misalnya? Alhamdulillah, Pak, sementara tidak ada. Kita pengiriman itu seminggu sekitar sini melancar saja. Ya, atas arahan-arahan Bapak ya? Iya. Harus secara bagus mutunya ya dalam... Cuma kami masih punya kekurangan, Pak, ini dalam karyawan, Pak. Kami membutuhkan mungkin ratusan karyawan, tapi kami hanya terbatas karyawan, ada 60 karyawan. Sedangkan omset yang harus dikejar itu seminggunya ribuan dosis. Ribuan dosis, ya. Kami kalau bisa ke Bapak mohon dengan hormat, disampaikan kepada yang berwenang, agar diturunkan dana hibah untuk membantu kami dalam rangka membuat seperti tempat kursus, Pak, untuk para karyawan. Dari tiap desa kita ambil, atau kecamatan, atau wilayah kabupaten, sehingga ketika mereka sudah ahli dalam kursus itu, dikerjakan di kita, langsung bisa menghasilkan uang dalam pekerjaan ini langsung. Untuk hari ini, sampai hari ini, berapa karyawan yang Bapak bina? Sementara, Pak, ini kurang lebih 60 karyawan, Pak. 60 karyawan? Bisa menghasilkan berapa ratus potong dalam satu harinya? Satu hari, kalau hitung-hitung, mungkinnya satu hari itu, semingguan, Pak. Kalau seminggu itu, satu orangnya kira-kira kurang lebih, ada yang 50 losin, ada yang 30 losin, 40 losin. Sistem pembayarannya gaji apa SMT, Pak? Gaji, Pak. Gajinya dia itu ada borongan kita. Jadi seminggu itu nanti variasi, ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 800 per orangnya, Pak. Berarti borongan per potong, Pak ya? Per losin, Pak. Per losin. Ngomong-ngomong, ini perusahaan Bapak sudah berapa tahun, berapa bulan jalan? Ini berdirinya, Pak, dari tahun 2010, sejak saya menjadi kepala desa, saya ingin merekrut masyarakat biar tidak bekerja ke Jakarta, karena di sana biaya hidup tinggi dan mereka sudah masa tua-tua, sudah beristiqomah dan bisa nilai usaha dan ibadah di sini. Penghasilan dalam satu hari per masing-masing pengrajin itu angkanya berapa, Pak, di rata-rata? Rata-rata, Pak, kalau misalkan ini kurang lebih seharinya itu nyampe, ya pokoknya kurang lebih itu tinggal dibagi aja. Seminggu itu, Pak, dapat 1 jutaan. 1 juta ya? 1.800.000. Sejauh ini sudah ada belum, Pak, sekiranya mungkin dinas terkait yang memberikan fasilitas apa gitu? Sementara ini belum ada, Pak. Dulu pernah ada ke sini dilihat sama perindustrian, tapi tidak ada keberlanjutan, Pak. Cuma hanya mereka melihat, memantau, tapi kami mengusulkan belum terkabulkan, Pak. Hal yang kami usulkan sampai saat ini kami masih menunggu, belum ada. Padahal secara langsung ini produk Bapak sangat mengangkat nama daerah setempat ya? Daerah setempat, Pak. Karena ini adalah kualitas ekspor, ya, Pak? Betul, Pak. Jadi Sukadaya, Kecamatan Cipulur, Kabupaten Lebak bisa terangkat dengan adanya mungkin